Halo, kembali lagi di Strategi Clash of Clan. Kali ini kita akan sharing, berbagi teknik tutorial untuk attack, terutama untuk attack war. Jadi bisa dipraktekkan nanti untuk clan Anda. Oke, mari kita lihat. Oke, kali ini kita Purwokerto War melawan clan Remedy. Remedy. Clan Indonesia vs Indonesia, yang artinya Ramikir Wedi. Gila ya statusnya itu. Oke, sorry. Oke, kita mau lihat rumah kita home ya, dua bintang yang TH sembilannya dua bintang banyak kan. Oke, bagaimana bisa menang ini 50 vs 50. Oke, kali ini kita 147, artinya hanya 3 teratas yang bolong satu bintang. Oke, dilihat semuanya rata semua. TH 8 rata, TH 9, dan juga kita mau lihat TH 11. Kita nggak ada mau lihat TH 11 diserang TH 10 max. Oke, mau lihat bisa ngambil dua bintang, cukup lumayan bagus. Oke, kali ini menggunakan Valkyrie Bowler. Yap, bisa lihat kita zoom, ada 6 Valkyrie, 12 Bowler. Oke, sinyalnya. Oke, CC Giant Max, Barbarian King vs Queen. Oke, yap, Eagle Artillery mulai beraksi, polling 3 reg dan 1 freeze. Oke, Valkyrie dikeluarkan. Oke. Masuk ke dalam ke tengah ya, CC di freeze dan juga polling beraksi, itu masih kena raid. Oke. Barbarian King Queen belum mengeluarkan ability ya, CC lawan Queen ya, cat 47%, masih tersisa 6 minion ya, cap ya, full satu bintang ditambah dengan minion, menggunakan minion untuk memastikan dua bintang. Sah, cukup sih ya, tes. Oke, dua bintang. Oke, ada yang on, tapi ngomongin apa itu? Oke, kita mau lihat nomor 2, nomor 3, 2 bintang. Oke, kita mau lihat nomor 4 rata, diratakan oleh nomor 1. Oke, ya, menggunakan Giant 12. Oh, sinyal. Spell lagi, spell dark spell. Oke, ya, ini CC invade di tengah Queen, jangkauannya di dalam, makan Queen walk, Giant 12, Valkyrie 8, Hog Raider 6. Hog pancing CC ya, cukup satu poison. CC dibantu Archer dan Wizard ya, baby dragon pelon belum. Oke, CC mati, kita keluarkan Giant 12, Giant level 7. Yuhu, kita zoom di sini Giant, kita mau lihat
Pergerakan Zion dan Valkyrie ya, perbedaan game. Seret masuk ke dalam. Oh, langsung Valkyrie dikeluarkan situ. Das jauh, jadi cuma menggunakan bowler satu Valkyrie. Oke, kita tembus. Sub Valkyrie masuk. Das ya, menggunakan haste. Tersisa dua spell, right dan heal. Di tengah-tengah menuju, oh, tanpa freeze, right, Barbarian King bisa masuk ke dalam mengejar Queen. Lihat bowler di belakangnya, ampuh, aman, terhindar dari defense ya. Wah, Inferno habis, tersisa, oh, Hogreen sudah dikeluarkan. Tidak melihat. Cucu, 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 cucu. Kita percepat dua kali. Queen belum mengeluarkan ability. Das. Oke. Okay. Okay, nomor 5. Nomor 5 Inferno menggunakan Miner. Miner, Miner, Valkyrie 8. Valkyrie 8, Miner 20. Miner, Golem 2. Golem 2, Miner, Miner 20. Oke, okay. Barbarian King hero tanpa war breaker, kita lihat. Ya, jump spell dikeluarkan dulu, poison dikeluarkan, persiapkan. Queen di situ. CC keluar dua poison, langsung double poison. Ada Archer Queen di situ langsung raid. Ya. Defend mengarah ke sini. Kita keluarkan Miner di sini. Sep, wow, balon masih ada. Set, perbarkan ability. Ya, full Miner. Full Miner, CC juga Miner. Oke. Siap, lihat. Das. Terkena Inferno. Dua spell heal. Ya, lihat, sudah hampir habis. Nyawa dari Miner, baru kita kasih spell heal ya pas Tesla. Oh, Inferno sudah habis dua. Kerja bagus kau Archer Queen. Wow, pam, kerja bagus, kerja bagus, kerja bagus, kerja bagus. Ayo gali 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 gali. Satu spell untuk diantara Wizard Tower. Oke, karena sifat Wizard Tower itu splash splash damage ya. Jadi kalau Minerin berkumpul, dia akan terkena semua. Oke, okay. Cannon bisa tahu. Yap, udah ada giant bomb ya. Zap, langsung full lagi, full lagi, full lagi. Ini level 2, baru level 2. Wow, wow. Cannon level 13. Oh. Storit Dark Elixir sangat keras. Ho ho ho, masih ada. Ho ho ho, kita berdebat 4 kali. Sap. Boom, rata. Joss. Oke. Kita masih ada TH 10. Ho ho, kita menggunakan medal lagi. Lihat Miner Hog Rider ya, sama-sama TH10, oh ini TH9 sorry. So wow, tidak masalah karena kita masih ada senjata untuk meratakan. Nomor 5 TH9, kita nomor 7 TH10. Oke, pancing CC menggunakan Hog Rider ya, bunuh menggunakan Wizard. Sep, ini tanpa Archer Queen. Ini seperti halnya kita waktu TH8 menggunakan Hog Rider. 36 Hog Rider. Nah, mancing CC saja. Hog dikeluarkan. Oh sorry, Hog jadi Hog. Miner dikeluarkan semuanya. Oke. Okay. 5 spell heal. Kita lihat. Pergerakannya stop dulu. Cukup satu kali aja. Dia mengejar Archer Queen. Kalau Hog tidak membunuh hero, melainkan hanya mengejar defender. Oke, okay. Kalau Miner ini mengejar semuanya, semuanya
rakus ya. Ya lihat ada skeleton. Skeleton pun dihajar. Beda dengan Hog Rider. Di Hog Rider dikejar-kejar skeleton. Ya, penempatan heal di setiap Wizard Tower. Oke, masih tersisa Barbarian King dan Hog Rider. Tam 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 dua bisa tower. Yap. Upgrader. Upgrader. Kita percepat. Oke. Sah. Habis. Oke, kali ini TH9 melawan TH9. Ya, TH10 sudah rata semua. Kita mau lihat TH9 Ramidi PS Purwokatoan Queen Walk. Queen level 70 ke 70 27 pancing CC menggunakan satu Hog Rider keluar CC minion dan balon CC pancing dengan Hog Poison Jejer Poison Jejer Poison 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 ya Golem. Ya, Valkyrie ada 14, keluarkan semua Valkyrie. Ya, Valkyrie, Valkyrie, Valkyrie. Masih ada Baby Dragon CC. Now, shot. Ya, ya, Archer Queen musuh level 7. Luar biasa, Raig. Raig, wadas. Inilah ahli perang Valkyrie. Valkyrie si ahli perang menggunakan kapak 212 pemberian virus Shableng. Satu golem utuh. Barbarian King belum mengeluarkan ability-nya. Ya. Kita percepat. Bom 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 bom. Healer terkena sah cap. Oke, bisa dilihat komposisi yang paling efektif ini untuk TH9. Oke, TH9 vs TH9 ya menggunakan Giant Healer. Jadi kalau Anda kepengin mempunyai benteng seperti Giant atau Golem, gunakanlah Giant karena damage-nya lebih besar. Dia tambah Wall Breaker, kita lihat bisa menembus benteng. Wow. Valkyrie masuk, Waller di belakangnya. Valkyrie. Yap, kali ini poison. Wow, CC-nya larva. Siapkan jump spell. Ini karena yap, masuk langsung Raik. Tersisa dua heal ya, satu heal ya, jayanya masih utuh, lihat ginuk serem level 6. Oke, masih satu poison untuk menghindari pecahan dari larva. Oke, wow, pecahan larva mengajar giant. Oh no. Oke, tidak masalah, bowler dikejar. Oh, ini bowler tidak termati, tidak terselamatkan. Masih ada Archer Queen belum menggunakan ability. Barbarian King belum menggunakan ability. Masih ada Valkyrie. Ah. Oke, okay, dipastikan di belakangnya ada Wizard. Oke. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 defense, 7, cukup menggunakan giant ada berapa itu, 4 ya. Oke, bisa kita lihat pertahanan dari giant diberi healer. Ini mengingatkan kita untuk TH7 menyerang dan juga merampok menggunakan giant healer. Oke, ini digunakan di TH9 ya, lihat. Terbang semua aja ya. Nah, itu perhatikan untuk spring trap. Oke, kita percepat.
Yap, you, ability, you. Das. Oke, bisa lihat komposisinya 9 wizard. Oke, CC menggunakan bowler max. Max. Oke, kali ini lagi-lagi giant healer, oke ya. Mana dia? Oke. Healer, giant healer. Sangat ampuh diberi healer karena ini hit pointnya giant juga tinggi, jumlahnya banyak, damage-nya besar, luar biasa. Di belakangnya menggunakan bowler juga. Oh, ini tanpa Valkyrie, saudara. Sedulur sedayana tanpa menggunakan Valkyrie, menggunakan bowler dan Hog Rider. Oke, oh, healer menuju ke Queen. No. Boom, lihat terkena balon. Wah, masih utuh Giant. Bowler diberi healer. Giant diberi healer. Oke. Tinggal mengeluarkan Hog Rider. Ya, bom sudah terkena. Hog Rider saatnya dikeluarkan. Hog Rider poison tersisa 3 poison. 3 poison. Eh sorry, 3 spell heal. Luar biasa sekali. Giant. Giant diserang Skeleton. Dong. Oke. Queen belum menggunakan ability. Satu heal, spell heal tersisa. Ya, tinggal Tesla satu. Sangat berbahaya Tesla. Sah. Bowler masih utuh. Hug Rider. Giant Healer. Dan CC menggunakan Bowler. Luar biasa. Wow. Sekali war ada 6 bintang. Luar biasa. Ini bocah. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saran boleh ditulis saja di komentar. Oke, berlangganan. Selalu tunggu video selanjutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Bye-bye.